Kisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan 3 pengikut. Bergegar Uhud lantaran rindu, ditenteram Rasul menenangkan rindu. Alkisah di perkebunan, merintisi unta, dibebani kerja, sedikit makanannya. Dikucuk kaki Rasul yang mulia, dibelah Rasul, keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon batu dan pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik ciptaan. Dia hadir mengajarkan mazhab cinta, hingga makhluk lain turut merasa. Hanya kerana cinta pada baginda, dijanjikan syurga dan bersamanya. Hingga Uhud dijanji syurga, kisah pohon tamar yang kekeringan, dahulunya mimbar namun ditinggalkan. Menangis rindu binti basi bayi, ditenangkan Rasul lantas didakapi. Walau cinta umat taruh di neraca, pasti cintanya lebih dari segalanya. Demi umat darah dan tangis mencurah, biarpun berabad lama baginda, umat berlabar, namun rumahnya sering tak punya apa. Dia hati hingga makhluk lain turut merasa. Hanya kerana cinta pada baginda, janjikan syurga dan bersamanya. Ketika hujung nyawanya, resah memikirkan umatnya. Kerana sebegitu hebat cintanya, layakkah ku jadi umatnya? Aku kan bersamanya.